Halo guys, selamat datang di My Vlog. Kita lagi kumpul di rumah ibunya si Fei. Ibunya si Fei. Ibu Febi. Lihat guys, lagi Arifun. Lihat, ada Jung Mumun lagi cengengang. Nah, dia rada-rada kayak ibu-ibu galak ya guys ya. Nah. Nah, ini ada anak saya. Banyak dari bapaknya ya. Kita akan kosida di grup soneta grupnya Roma Irama. Saya dari Oki Setia Dewi. Enggak, mama dede sampai sini enggak, Bu. Kasih bos sendiri. Maju. Eh, istrinya gitu siapa sih? Benar. Nah, itu kan gitu ya. Ya itu buat cukup. Habis ya, bikin. Coba cari di Google. Suci Kopipah ini kan. Itu kok menteri. Yang menteri itu. Ada juga yang mantan penyanyi yang hijrah itu. Ada yang penulis Asma Nadia. Kami menampilkan rangkaian kontemplasi, cerita, dan audio ekspedisi yang bisa didengar setiap minggu. Dengarkan podcast kami di Spotify. Itu gratis. Nah, bukan dia menteri sosial nggak sih? Anjing. Dengarkan podcast kami sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu, nenek-nenek, bapak-bapak. Hari ini kita akan membawa topik betapa kejamnya fitnah. Cari-cari sendiri. Jadi di saat kita berkumpul jauh dosa fitnah seperti teman saya ini, dia memfitnah saya guys. Bu, kondennya gede, nggak boleh. Oh iya, kita ganti ke topik. Sebagai seorang muslimah tidak boleh memakai konde segede untuk unta. Seperti ibu ini. Guys. Mohon maaf, saya ceramah kali ini membawa anak saya. Jadi mohon dimaklumi. Suami saya sibuk kerja. Bisa umurnya. Bisa kita lihat ibu-ibu ini mirip sekali. Jadi sebagai seorang muslim, kita tidak boleh mendengar musik, tapi di sini ada musik. Yang saya tidak tahu ini kenapa. Tolong dimatikan. Oh, lagu ini sepertinya cocok nanti. Terangkanlah. Kalau kayak gini cocok jadi istri penurut. Ampunnya dia juga degu lagi. Ini mirip ini. Ini adiknya si Oki. Cindy, iya Cindy kayak gitu, dokter Cindy. Apa dokter Ricis? Dokter Ricis lagi dokter. Jangan naik, kamu nggak boleh naik. Aku mau nendang kamu, tapi kamu punya jangan anak. Jangan, anaknya dua atau nggak tiga, lima. Kecil, nggak bisa, enggak. Kita menghindari zina, karena itu dosa. Ya aku pengen punya anak. Makanya, jadi seorang muslim. Kita tidak boleh memfitnah, nanti kuburannya sempit. Anjing dari zina ke fitnah gimana sih? Entar yang kuburannya sempit. Wahai wahai umat ustaz. Mana? Lagunya mendukung banget. Wahai umat apa? Umat muslim dan muslimah. Kucing bangsat. Lihatlah. Pada
dunia sekarang. Udah ini udah kenceng kemas. Ya enggak. Jadi seorang muslim lagi fokus sama maaf guys, maaf. Ada gangguan setan yang terkutuk. Jadi kita seorang umat muslim dan muslimah seluruh dunia. Anjay. Jadi kepada para sahabat. Iya, makanya. Bintang tamu. Mari kita